kegiatan hari ini adalah TPA Baitul Rahmah. Ini hasil dari Kodim 0705 Kabupaten Magelang bersama masyarakat sekitarnya ini. Kodim 0705 Magelang kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Magelang hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 dimulai. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Sama-sama kita melihat bangunan yang megah TPA Baitul Rahmah telah berdiri. Ya, jadi ini pembangunan karya bakti semester 2. Kita membantu pemerintah daerah, anggaran dari Pemda untuk membangun TPA, Baitul Rahmah. Dan sebenarnya tidak hanya di tempat ini, kita sudah melaksanakan sinergi dengan pemerintah daerah. Sebelumnya pernah membangun TPA juga di Secang, di Pakis, ya, Bandungan. Jadi ini sudah yang kesekian kali. Dan tentunya yang tadi sampaikan Pak PJ, semoga bangunan ini bisa bermanfaat dan ini merupakan permintaan dari warga.